الإيمان تفي سرنا باليبرك إيمانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladina amanu taqubaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa taqubaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Wa taqubaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Para pecinta aliman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali diberikan kemudahan kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia, yaitu belajar agama atau tolabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita semuanya nanti akan di, akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Para pecinta aliman yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala Kita kembali melanjutkan materi tentang amalan-amalan hati. Ya, kita masih membahas tentang amalan-amalan hati karena hati ini adalah raja, hati ini adalah pemimpin. Kalau hati ini baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut baik. Namun, sebaliknya, kalau hati ini rusak, kalau hati ini berpenyakit. Kalau hatinya bermasalah, maka anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah. Sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji bersama tentang pentingnya tawakal. Kita telah membahas tentang urgensi tawakal. Bahwasanya tawakal ini adalah salah satu di antara amalan-amalan hati yang perlu kita perhatikan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya tawakal. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang berbicara tentang tawakal. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, Wa tawakal alal la Ya. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Ya. Kalau kita mau bertawakal, maka kita harus bertawakal kepada Allah karena hanya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Adapun manusia dan lain sebagainya, mereka semuanya akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tawakal. Ya. Seandainya kita seorang muslim, seorang muslimah kita bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar. Kemudian seekor burung itu pulang ke sarangnya kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka saat ini pertemuan ini kita akan membahas tentang belajar tawakal. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan agar tawakal kita itu semakin kuat, ya. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari agar hati kita semakin tebal rasa tawakalnya. Sekali lagi, tawakal ini sumbernya dari hati. Kalau hati kita memiliki sifat tawakal, memiliki tawakal yang tinggi, maka nanti anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan buah manisnya. Ya, karena tawakal ini awalan hati, kalau hatinya manusia, kalau hatinya seorang muslim, seorang muslim itu memiliki tawakal kepada Allah, maka akan terlihat dari anggota tubuhnya, akan terlihat dari ucapannya, akan terlihat dari omongannya, tulisannya, gerak-geriknya, dan lain sebagainya. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul A'malul Qulub, Amalan-amalan hati yang ditulis atau disusun oleh Dr. Khalid As-Sabat, Ta'ala. Di dalam buku ini, para pecinta liman, beliau memberikan beberapa tips ya hal-hal yang perlu diperhatikan agar tawakal kita itu semakin tinggi agar tawakal kita itu semakin tebal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para pecinta aliman, beliau mengatakan kalau kita ingin mendapatkan sifat tawakal yang tinggi maka hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah mentadaburi Al-Qur'an. Ya, hal yang pertama yang harus kita perhatikan kata beliau di antaranya tadabburul Quran. Mentadaburi merenungi Al-Qur'an. Ya, karena di dalam Al-Qur'an tidak sedikit Allah berbicara, Allah menjelaskan tentang tawakal. Disebutkan di sini, ya, yaqulu Amir Ibnu Abdi Qais rahimahullah Salah suaya fi kitabillahi azza wa jalla iktafaitu bihinna an jami'il khala'ik. seorang ulama yang bernama Amir bin Abdul Qais. Seorang ulama yang bernama Amir bin Abdul Qais, beliau mengatakan ada tiga ayat. Ada tiga ayat di dalam Al-Quran. Ya. Yang di mana tiga, dengan tiga ayat itu aku merasa cukup dari manusia. Aku merasa diriku hanya butuh kepada Allah. tawakalku semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak terlalu berharap kepada manusia. Ya. Ini kata Amir bin Abdul Qais. Apakah ayat-ayat tersebut ada tiga ayat ya di dalam Al-Qur'an yang dimana dengan tiga ayat itu aku merasa tawakalku semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya di antaranya yaitu di dalam surat Yunus ayat ke 107. Di dalam surat Yunus ayat ke-107 Allah berfirman wa ayyam saskallahu bidurrin falaka illahu yang artinya wa ayyam bidurrin jika Allah menimpakan sesuatu bahaya jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu ya wa ayyam saskallahu bidurrin falaka illahu Maka tidak ada yang mampu menghilangkan keburukan, menghilangkan bahaya, menghilangkan kemudorotan Illahu kecuali Dia, kecuali Allah. Wa iyyam saska wahubidurin falakashifalahu apabila Allah menimpakan suatu kemudorotan, menimpakan suatu bencana musibah, menimpakan suatu yang tidak mengenakan. Ya, wa iyyam saska wahubidurin Fala kasyifa lahu illahu Tidak ada yang mampu menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah. Kemudian wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadli Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya, ya. Fala raddi fadli, maka tidak ada satu pun makhluk yang bisa menghalangi karunia Allah Subhanahu wa Surat Yunus ayat 107. Ya. Para pecinta iman yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya zat yang bisa mendatangkan bahaya, zat yang bisa menolak bahaya, mengangkat bahaya, ya. Yang bisa mendatangkan rahmat, mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kebaikan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Apabila engkau mendapatkan suatu kemudaratan, entah itu penyakit, entah itu musibah, entah itu kekurangan rezeki, entah itu ketakutan, kecemasan, tidak akan ada yang bisa mengangkat kemudaratan itu kecuali Allah wa ay bi khairin dan ketika Allah menghendaki anda kebaikan maka tidak ada satu pun makhluk yang bisa menghalangi kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. nya Ketika kita memahami ayat ini, merenungi, maka akan tumbuh di dalam hati kita rasa tawakal kepada Allah. Bahwasanya hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah atau mengangkat bahaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini tawakal, ya. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas ketika kita ditimpa penyakit, ketika kita diuji dengan penyakit, ya. Yeah. Ketika kita kekurangan harta, maka minta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita berdoa, maka serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua, ya ayat yang kedua sebagaimana perkataan tadi Amir bin, Abdul Qais di dalam surat Fatir ayat yang kedua ya kalau tadi surat Yunus ayat 107 maka ini di dalam surat Fatir ayat yang kedua Allah berfirman ma yaftahillahu rahmatin fala ya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia Apa saja yang Allah berikan kepada manusia berupa rahmat fala mumsikalah ya maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di dan apa saja yang Allah cegah ya dan apa saja yang Allah tahan maka tidak ada seseorang pun yang sanggup melepaskan sesudah itu wa huwal azizul hakim ya. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini surat Fatir ayat yang ketujuh, ma yaftahillahu rahmatin si Ketika Allah menghendaki rahmat, menghendaki kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya dari manusia, si Maka tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi rahmat Allah kepada hambanya. Ketika Allah menghendaki rezeki kepada seseorang, ya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Rezeki itu akan sampai kepada orang tersebut. Ya, rezeki itu akan sampai kepada orang tersebut. Jadi tidak akan tertukar, tidak akan salah, tidak akan bisa menghalang-halanginya. Ya, walaupun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini bersatu, untuk menghalang-halangi rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya, maka seluruh manusia tidak akan mampu menghalang-halanginya. Ya. Kemudian wama yumsik dan apa-apa yang Allah cegah, apa-apa yang Allah tahan. Ya. Fala mursilalahu mim ba'di, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan apa yang Allah tahan. Ya la mu'tiya lima manata. La mu'tiya lima manata tidak ada yang mampu memberikan apa yang kau ta, apa yang kau ta, apa yang kau cegah ya Allah, ya. Wa la mu'tiya lima manata. Kemudian ayat yang berikutnya ayat, ayat yang ketiga. Di antara ayat-ayat yang bisa menumbuhkan sifat tawakal yang tinggi kepada Allah adalah ayat di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Di dalam surat Hud ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Dan tidaklah ada binatang melata pun di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini illa ala Allahi rizkuha. Kecuali Allah telah menjamin rizki dari makhluk tersebut. Ya surat Hud ayat yang yang ke-6. Dengan ayat-ayat ini dan ayat-ayat Al-Quran yang lain, ketika kita membacanya, kemudian kita membaca tafsirnya, kita merenunginya, ya mudah-mudahan hal itu bisa membantu menumbuhkan sifat tawakal kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang Allah berikan, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegahnya. Dan apa yang Allah cegah, apa yang Allah tahan, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan kepada kepada kita. Inilah di antara hal-hal yang bisa menguatkan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, Ya, setelah kita mentadaburi Al-Quran, hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita memiliki sifat tawakal, diantaranya adalah billah wa husnudhan nibihi wa min samma at-tafidulau. Yaitu yang kedua, menumbuhkan sikap percaya penuh, keyakinan penuh kepada Allah. Ya, menumbuhkan sikap keyakinan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala wa husnul dhanni bihi dan menumbuhkan sifat baik sangka kepada Allah sum wa min sam'a attafwidulau dengan dua hal itu maka seorang hamba akan memiliki sifat atau memiliki sikap tawakal kepada Allah jadi yang kedua ini para pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah adalah menumbuhkan keyakinan yang kuat ya keyakinan yang mantap, kepercayaan yang kuat kepada Allah dan menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Dengan dua hal ini maka kita akan tumbuh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya ya disebutkan oleh penulis buku ini Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa alaihissalam. Contohnya, ya contoh sikap keyakinan yang tinggi, ya kemudian berbaik sangka kepada Allah, hal itu pernah dilakukan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang mungkin kebanyakan kita ketahui, Nabi Musa lahir, ya ketika di situ Firaun sedang gencar-gencarnya membunuh bayi laki-laki. Ketika ibunya Nabi Musa ini melahirkan Nabi Musa yang masih bayi, maka ibunya ketakutan. Jangan-jangan nanti bayinya laki-laki ini ketahuan sama Firaun, ketahuan sama pasukan Firaun, maka akan dibunuh. Ya, maka akan dibunuh. Maka diberi uh, maka turunlah ya wahyu, turunlah uh, firman Allah Subhanahu wa taala Wa id khifti alayhi fa'lqihi fil yammi. Maka turunlah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Fa id khifti alaihi apa bilang kau takut terhadap bayimu, fa'lqihi fil yammi. Maka hanyutkan bayimu itu ke sungai. Ya, jadi Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa memasukkan bayinya Nabi Musa yang masih ya, masih bayi procot dimasukkan ke dalam kotak kemudian diletakkan di sungai. Fa'alkihi fil yammi Dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Ya. Ini surat Al-Qasas ayat ke-7. Jadi Allah memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk menjaga bayinya Nabi Musa dengan apa? Menaruh di kotak, ya. Kemudian dihanyutkan di sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa kemudian disebutkan fa in nafila hada huwa ayna siqatiha billah. Itlaula kamal siqatiha bi rabbiha kata penulis lamma alqat bi waladiha wa fil datika badiha fi tayaril ma' tatala' abu bihi amwajuhu wa jariyatu ila haythu yantahi aw yaqif. Kalau ibunya Nabi Musa di sini tidak memiliki sikap keyakinan yang tinggi ya tidak memiliki sikap baik sangka kepada Allah maka nggak mungkin ibunya Nabi Musa melakukan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran di sini tidak mungkin itu dilakukan karena kepercayaan keyakinan yang tinggi ya kemudian disertai berbaik sangka kepada Allah tawakal kepada Allah maka ibunya Nabi Musa meletakkan bayinya di dalam sebuah kotak dan dihanyutkan di sungai yang pada akhirnya Ya bayinya ini kembali kepada pangkuan ibundanya Nabi Musa alaihissalam dan al hal itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Para pecinta aliman yang berbahagia. Begitulah sikap orang yang beriman. Ketika kita sebagai orang yang beriman, kita sudah menempuh usaha, kita sudah berusaha, ya. Kemudian kita tidak lupa berdoa kepada Allah memelas di hadapan Allah, maka tumbuhkan sikap kepercayaan yang tinggi ya keyakinan yang kuat disertai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada di antara kita yang hijrah dulunya dia bekerja di tempat-tempat yang di situ penghasilannya haram. Akhirnya dia tinggalkan. Dia cari kerja yang halal ya dengan meninggalkan segala kemewahan dan fasilitas yang dulu dia dapatkan. Kalau orang yang seperti ini tidak didukung dengan sikap tawakal sikap keyakinan yang kuat kepada Allah serta berbaik sangka, maka sulit bagi orang seperti ini untuk bisa istiqomah. Untuk bisa istiqomah di atas jalan hijrah, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, segala hal-hal yang haram yang kita tinggalkan, ya untuk mencari ridho, mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dibarengi dengan sikap keyakinan yang kuat, sikap berbaik sangka kepada Allah, dan bertawakal, menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang, yang kedua di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita memiliki sikap tawakal kepada Allah adalah menguatkan keimanan, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu dan maha tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita dunia dan akhirat ya. Kita yakin Allah yang menciptakan kita maka begitu pula kita yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Ini kalau kita memiliki sikap sikap tawakal. Dan yang berikutnya di antara hal-hal yang bisa menumbuhkan ya, hal-hal yang bisa menumbuhkan sikap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan iman kepada takdir, ya kalau yang poin yang kedua itu cenderung menguatkan keimanan kita kepada Allah. Poin yang ketiga ini para pecinta iman rohimani rahimakumullah adalah menguatkan iman kepada takdir, menguatkan iman kepada uh, rukun iman yang ke yang keenam yaitu iman kepada takdir, iman kepada kodok dan kodar. Kenapa demikian? ya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas beliau berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Ya, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fakol kemudian Nabi berkata kepadaku, ya kata Abdul bin Abbas kemudian Nabi menyampaikan nasihat kepadaku, ya hulam, wahai anak kecil, ini wali muka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ifadillah ya jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ifadillah tajidhu tujahak, Maka jagalah Allah niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, akan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at ala, ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah wahai anak kecil. Seandainya seluruh makhluk ya, Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mereka berkumpul. Ala anyan fauka untuk memberikan manfaat kepadamu. Ya, dengan sesuatu lam yanfauka illa bishay'in qad katabahu Allah lak. Maka mereka manusia yang berkumpul tadi tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Wala wishdamao seandainya seluruh makhluk seluruh manusia yang ada di jagat raya ini berkumpul bersatu ala an yadurruka bisyai'in untuk memberikan mudarat kepadamu lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak maka mereka tidak akan bisa mendatangkan bahaya mendatangkan mudarat illa illa bisyai'in qad katabahu Allahu alai kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas engkau ya rufiatil aklam wajah fatis suhuf dan maka pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran lembaran-lembaran telah kering. Ya hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau uh, Arba'in Nawawi. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memiliki sikap iman, memiliki keimanan kepada takdir, ya, memiliki iman yang kuat kepada qada dan qadar, hal itu akan membantu kita untuk menumbuhkan sikap tawakal di dalam hati kita. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu takdir kita. Ya. Hanya saja kita tidak tahu takdir kita. Makanya di sini kita tetap perlu berdoa, kita tetap perlu berusaha, kita tetap perlu beramal soleh dan lain sebagainya. disebutkan oleh Abu Darda ya oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu ya inna rizqa yatlubul abda so, sesungguhnya rezeki ya rezeki itu akan mencari seorang hamba kama yatlubuhu ajaluhu sebagaimana ajal itu akan menemui seorang hamba. Jadi setiap orang, setiap manusia, setiap hewan itu sudah punya jatah rezeki masing-masing. Mungkin ada di antara para pecinta liman sekalian yang pernah ikut kajian Arba'in Nawawi, ya. Di antara hadis-hadis di dalam Arba'in Nawawi hadis yang keempat, ketika kita manusia ketika kita masih di dalam perut ibu kita ya ketika kita berusia 120 hari maka Allah mengutus malaikat untuk mencatat di antaranya Allah mencatat rezeki untuk kita Allah memerintahkan malaikat mengutus malaikat untuk mencatat jatah rezeki bagi kita semua jadi rezeki ini sudah ditentukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar tidak akan meleset, ya. Kita nggak tahu, kita nggak tahu rezeki kita di mana. Tapi rezeki kita tahu di mana kita berada, ya. Kita nggak tahu rezeki kita di mana. Kita berusaha, ada. kita coba dagang, kita coba bisnis ini gagal. Kemudian kita coba yang lain bisnis ini gagal lagi. Sampai kita menemui keberhasilan, ya. Kita coba ini coba itu dan sebagainya. Maka kita nggak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu di mana kita berada. dan rezeki itu pasti datang kepada kita selama kita berdoa dan berusaha. Jangan hanya mengandalkan takdir. Ya. Kama yatlubuhu ajaluhu sebagaimana ajal itu juga akan menemui kita. Kematian itu akan mendatangi kita dan tidak akan meleset sedikit pun kematian ini. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya. Rasul alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Sampai habis jatah rezekinya. Fala tastabti'ur Janganlah kalian merasa rezeki itu kok lambat. Wattaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia wa ajmilu fit Dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Carilah rezeki dengan cara dengan cara yang yang baik. Ini poin yang ketiga agar kita memiliki sikap atau memiliki sifat tawakal maka tumbuhkan kuatkan iman kita kepada kodok dan kodar iman kepada takdir ya iman kepada takdir kemudian poin yang keempat para pecinta iman yang berbahagia ya supaya kita memiliki sikap tawakal yang tinggi Sikap tawakal yang tebal, yang kuat, maka poin yang keempat ini, marilah kita mempelajari atau mengetahui buah manis dari tawakal. Jadi, tawakal ini kan ibadah, ya? Tawakal ini ibadah, tawakal ini bernilai pahala, ya? Tawakal ini ibadah, maka tawakal itu bernilai pahala. Apalagi tawakal ini amalan hati, amalan hati ini sangat-sangat penting. Maka di antara cara supaya kita bisa punya sifat tawakal ini, ya, maka kita harus tahu manfaatnya apa tawakal ini, buah manisnya apa, ya, buah manis yang akan kita peroleh ketika kita memiliki sikap tawakal ini apa, di antara buah manisnya, ya, atau faedah-faedah, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita punya sikap tawakal adalah di antaranya yang pertama. Ya ini secara tidak urut yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, nafsi wartiyahul qalbi Kalau seseorang itu punya sikap tawakal di dalam hati, maka dia akan memiliki sikap yang tenang. Ya. Hatinya itu akan tenang. Wartiyahul qalbi, hatinya itu akan lapang. Tidak gampang takut, tidak gampang cemas, tidak gampang galau, tidak gampang khawatir, tidak gampang ditimpa ketakutan dan lain-lain sebagainya. Ya. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "La asyraha lis wa la ausa'alahu ba'dal iman min siqatihi billah wa raja'ihi lahu wa husni dhanihi bihi." Tidak ada sesuatu yang bisa membuat hati seseorang itu lapang. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat hati seseorang itu jembar hatinya. Setelah beriman, yaitu dengan percaya kepada Allah, berharap kepada Allah, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu SWT. Jadi hati itu akan tenang. Ya misalnya ada di antara kita, dia sedang mulai bisnis, mulai usaha, merintis usaha. Berdoa dia bangun di waktu malam, dia bermunajat minta kepada Allah agar dimudahkan usahanya, dimudahkan, dimudahkan dagangnya, dimudahkan bisnisnya. Kemudian dia berusaha, dia belajar cara dagang, belajar cara berbisnis yang sesuai dengan syariat. Setelah itu dia melakukan bisnis, dia dagang, maka setelah itu dia tawakal. Ya. Setelah itu dapat dia menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya jatah rezekinya itu sudah ada dia saat ini sedang menjemput rezeki. Ya, dia sedang menjemput rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bisnisnya kok belum berjalan lancar, dagang dagangannya itu belum laris, maka dia introspeksi diri. Ya, dia tidak serta langsung menyalahkan takdir. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengoreksi diri, mungkin ada yang kurang tepat dan lain sebagainya. Ya, jadi orang yang tawakal itu adalah orang yang hatinya tenang hatinya tidak gampang gelisah, tidak gampang galau, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat tawakal, buah manis tawakal yang kedua, ya, di antara buah manis tawakal adalah annahu yab'asul abda alal iltizami hududillah wa mujanabatil haram. Ketika seseorang punya sikap tawakal, di dalam hatinya, maka hal itu berbuah manis, yaitu seseorang akan komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia akan berusaha komitmen, dia akan berusaha istiqomah di atas syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabatil haram dan dia akan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang Muslim ya dia bekerja, dia mencari nafkah, dia berusaha, dia berniaga, dia e, berkarya, maka dia yakin bahwasannya rezeki itu sudah ada yang mengatur dan setiap orang itu sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Maka keyakinan seperti ini akan menumbuhkan sikap tawakal kepada diri seorang Muslim, dia akan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki yang halal, rezeki yang berkah itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan dari cara yang halal. Dari cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap tawakal itu adalah orang-orang yang mencari rezeki, mencari karuni Allah dengan cara-cara yang di, dihalalkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah manis tawakal yang yang kedua. Ya, buah manis tawakal yang yang kedua. Kemudian yang ketiga, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah manis tawakal ya, supaya kita punya sikap tawakal ini yang berikutnya yang ketiga adalah annahu yurisu Orang yang punya sikap tawakal itu dia akan memiliki sifat sabar. Ya. Sikap sabar dan tahamul-tahamul itu tahan banting. Ya kalau bahasa kita itu dia nggak akan mudah goyah. Dia akan memiliki uh, ke, memiliki keteguhan. Dia akan memiliki sikap yang teguh. Tidak gampang goyah, tidak gampang digoncangkan dan sebagainya. Ya. Di dalam buku ini beliau mengatakan penulis wa wa ta ta'ala

Lianna sabra wa tawakkul milakul umuri kulliha. Karena sabar, karena tawakal itu adalah pondasi dari segala perkara yang dihadapi oleh seorang muslim atau seorang muslimah. Ya. Di dalam Al-Qur'an ya, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 41 dan ayat 42 surat An-Nahl ayat 41 dan ayat 42 Allah berfirman walladina hajaru fillah mim ba'di ma dulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka mendapatkan kezaliman setelah mereka dianiaya lanubawwi annahum fid dunya hasanah maka kami akan menyiapkan kebaikan bagi mereka di dunia wala ajrul akhirati akbar dan pahala di akhirat itu lebih besar laukanu ya'lamun seandainya mereka mengetahui alladheenas sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun perhatikan ayat ini an-nahl 42 alladheenas sabaru ya mereka adalah orang-orang yang sabar wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sabar dan tawakal ini hal dua hal yang penting dalam kehidupan seorang hamba, dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ya, entah itu dalam urusan dunia seperti berdagang bisnis atau urusan akhirat seperti mendidik anak dan lain sebagainya. Jadi, harus ada sabar dan juga harus ada tawakal. Ketika seseorang bisnisnya itu belum lancar, belum belum mendatangkan keuntungan. Maka dia sabar, dia tetap telaten, dia tetap berusaha memaksimalkan potensinya, ya. Dia menguatkan doanya, menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya ini sabar. Ya. Sabar terus dia bersabar. Ini ciri-ciri orang yang punya sikap tawakal buah manis dari tawakal adalah menumbuhkan sikap sabar. Menumbuhkan sikap sabar, sikap tenang dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya buah manis tawakal yang keempat supaya kita termotivasi. Ya, supaya kita termotivasi untuk semakin bertawakal kepada Allah, maka buah manisnya Buah manis yang keempat diantaranya adalah Orang-orang yang tawakal, orang-orang yang di dalam hatinya ada sikap tawakal, orang yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah dari syaiton. Dilindungi, dijaga oleh Allah dari godaan, bisikan-bisikan syaiton. Ini kalau orang punya tawakal ya. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Masih di surat an nahl Ayat 98 sampai ayat 100 98 sampai 100 Faidah korok tal Quran nafas taat bila himine rojim. Apabila engkau akan membaca Al Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan syaiton yang terlaknat. Inna hu leisalah husul tonun ala ladina amanu wa ala robbihim yatawakkalun. ya. Innahu laisa lahu Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuatan. Tidak mampu, tidak memiliki kekuatan alal amanu. Ya, tidak memiliki kekuatan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Imannya kuat. Wa Ya. Dan syaitan itu tidak memiliki kekuatan untuk menggoda orang-orang yang beriman, kemudian dia memiliki sikap tawakal. Waala robbihim ya tawakalun. Ya bisa dicek nanti surat an-Nahl ayat 98 dan ayat 99. Ini tawakal. Buah manisnya tawakal itu bisa menjaga kita atas izin Allah dari bisikan-bisikan setan, godaan-godaan setan yang terlaknat. Dan sering para pecinta iman ya. Sering ketika kita keluar rumah, ketika kita keluar rumah, ya, kita dianjurkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu doa yang berbunyi Bismillahi tawakal tu Allah la hawlala illa billah, Bismillah kita keluar rumah, kita mau keluar rumah menuju ke tempat kerja, mau ke pasar, mau ke masjid, ya kalau ada aktivitas di luar rumah maka kita dianjurkan membaca doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim tawakal Allah dengan menyebut nama Allah ya tawakal tu Allah aku menyandarkan urusanku kepada Allah la haula wala tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim seorang muslimah dia baca doa ini apa kata syaitan jadi setan itu mengatakan yukul hina idin hudita wa kufita wa ya engkau telah mendapatkan petunjuk ini setan mengatakan kepada orang yang berdoa tadi hudita engkau telah memberikan, engkau telah mendapatkan petunjuk wa kufita, engkau telah mendapatkan kecukupan wa wukita, dan engkau telah mendapatkan penjagaan ya ini perkataan setan kepada orang yang ketika dia keluar rumah dia baca doa ini para pecinta liman yang berbahagia doa keluar rumah ini penting ya doa keluar rumah ini penting terlebih lagi kita masih di saat saat ini saat pandemi ya kita nggak tahu di luar rumah itu banyak mungkin masih banyak virus virus yang bertebaran ya jadi kita lebih penting lagi di setiap keadaan kita penting setiap setiap keadaan setiap keadaan ketika kita keluar rumah kita baca doa ini apalagi di saat saat seperti ini masih masa pandemi masih banyak virus virus yang di sana berkeliaran dan sebagainya maka kita Jangan lupa kalau memang ada keperluan yang penting di luar rumah, maka jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasul, Wasallam Kemudian yang terakhir, contoh orang-orang yang bertawakal. Ya, untuk menutup pembahasan tentang tawakal. Di sini penulis yaitu Dr. Khaled As -Sabbat. beliau memberikan contoh yang nyata. Ya, contoh yang nyata kepada orang contoh yang nyata orang-orang yang bertawakal yang pernah hidup ya di bumi ini. Di sini beliau mengatakan wa ashabu Muhammad Ibnu Ka'ab al ya. Malan faqilalah wa asaba Muhammad Ibnu Ka'ab al malan. Ada seorang yang bernama Muhammad bin Ka'ab ya. Ada seseorang yang bernama Muhammad bin Ka'ab. Orang ini suatu saat dia diberikan harta diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqilalahu maka orang temannya ya temannya atau tetangganya ini berkata kepada orang ini yang namanya Muhammad bin Ka'ab, "Iddakhil waladika ba'dika." Seandainya engkau menabung ya, engkau tabung uang ini supaya nanti bisa dinikmati oleh anak-anakmu, ya. Engkau tabung hartamu ini. Jadi jangan dihabiskan semuanya ditabung. Qal maka apa kata Muhammad bin Ka'ab? La Walakin li nafsi inda Wa li waladi. Aku akan gunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga uh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anakku. Ya, ini contoh sikap tawakal. Para pecinta liman yang berbahagia, jadi seseorang boleh dia menabung. Ya, dia boleh menabung, dia boleh investasi atau yang semisalnya tapi jangan gantungkan jangan sandarkan hati kita kepada tabungan kita. Jangan sandarkan gantungkan hati kita kepada investasi-investasi kita. Jangan seperti itu. Ya. Jadi kita menabung itu tangan kita yang menabung. Tapi hati kita tetap bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau menabung ya jangan lupa sedekah. Ya, jangan lupa berinfak. Jangan lupa membantu orang-orang yang kesusahan. Jangan semuanya kita tabung sampai kita nggak punya nggak punya apa amal bersedekah. Kita nggak punya uang untuk berinfak karena semuanya kita tabungkan. Menabung boleh-boleh saja, tapi jangan lupa untuk bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Karena nanti kalau kita bersedekah, kalau kita taat kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, maka yakinlah Allah yang akan menjaga anak keturunan kita. Dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Itu mungkin para pencinta iman yang bisa kita bahas tentang uh, materi yang kedua ya tentang belajar, belajar tawakal. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa semakin menguatkan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Al Iman TV. Sarana penyubur keimanan.